Oke, halo semua. Gua Rocky Dota dan kali ini tepat di depan kalian ini adalah Aghanim's 2021 Collector's Cash yang mana ini adalah Collector's Cash Battle Pass Vote. Jadi buat kalian yang udah punya Battle Pass, kalian bisa langsung aja untuk vote Collector Cash untuk yang mana akan rilis di event Aghanim's 2021 ini. Di sini kalian bisa lihat, ini udah ada 1 dari 116 set. Oh my god, ini banyak banget kandidatnya. Yang mana kita akan coba review satu per satu. Nanti kita akan lihat set yang mana aja yang akan jadi set yang favorite atau mungkin set yang meh. Nanti kita akan coba cek, kita akan review satu per satu. Oke, kalau gitu karena ini setnya banyak banget, langsung aja without any further ado kita let's go. Wow, oke, yang pertama di sini ada Dragon Knight. Ini gila sih. Ini keren banget, parah. Kalian harus vote thumbs up ini. Gua nggak komentar banyak. So ini gua udah thumbs up. Ini keren banget. Untuk dragonnya juga, oke. Untuk dragonnya gua so-so ya, lumayan suka. Walaupun gak suka-suka banget. Ini ada previewnya juga, nice. Dan di sini untuk set Dragon Knight-nya gua suka banget. And I hope ini setnya bisa dikasihin ambience maybe. Jadi totally bakal jadi keren banget nih kalau misalkan dikasih ambience. Alright, I love this set so much. Okay, next ada Pugna. Wow, ini creatorsnya banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 creators. Ini kayak konsepnya magician gitu ya. Di sini ada bukunya, tongkatnya. Oh, di sini ada Athos, guys. Di tongkat ini ada Athos juga. Wow, oke. Dan ini ada book, I don't know, Necromicon maybe. Dan overall, karena gue bukan pemain book, nah, tapi set ini keren sih. Ini cocok untuk konsep-konsep Darktide Halloween. Dan karena gue bukan pemain Pugna dan gue kurang suka, ini oke, cuman mood gue kurang bagus untuk Collector's tahun ini, jadi gue skip aja. Phantom, wow, oh my god, wow, wait, where's the danger? This PA, senjatanya itu ada di shieldnya, guys. Wow, oh my god, ini keren banget sih mood gue. Ini totally keren banget. Ini konsepnya kayak gladiator gitu. PA-nya dipakai helmet yang totally perfect banget. Ini udah kayak helmetnya LC. Terus ini armornya cantik banget. Parah, shield-nya sih ini keren banget. Konsepnya kayak owl gitu ya, kayak burung-burung hantu gitu. Dan cape-nya, wow. Ini kalau gue kombinasiin sama arkananya aja, ini gue yakin guys, ini bakal keren banget. Sheesh, of course. Please thumbs up for this Phantom Assassin. Please vote this Phantom Assassin, guys. Ini keren banget, parah. Well, next ada Meepo. Ini Meepo. No way. What? Ini lucu banget nih. Dia bawa baby Meepo gitu kali ya. Oh my god. Okay, so gua rasa ini kurang bagus sih. Jadi ya gua thumbs down. Okay, next ada Arc Warden. Lumayan unik. Ini lumayan keren. Dia konsepnya kayak trickster dari kerah bajunya ini pakai kartu-kartu semua. Dan ini, oh ada dadu juga. Mungkin kayak gambler gitu kali ya konsepnya. Cuman karena ini setnya kalau gue lihat terlalu rame dan lumayan berantakan menurut gue karena detailnya terlalu banyak, guys. What do you think, guys? Ini kayak detail terlalu banyak, jadi kesannya kayak berantakan mood gue. Jadi I don't think I like this one, so I will skip it. Bye bye. Next, Templar Assassin. Gue suka banget sama masknya dan ini keren banget sih masknya. Oke, untuk armornya biasa aja, nggak terlalu spesial. Di sini ada feather juga yang gede banget feathernya. Ini keren sih. Di bagian shoulder dan di bagian armsnya ini kayak bertukar belakang gitu. Oke, tapi gue cuman terlalu tertarik sama bagian headnya doang nih. Bagian lainnya sih, I will skip it. Next ada Shadow Shaman. Oh, well. Oke. Untuk Shadow Shaman ini, I don't think I like it. B aja. Jadi, gue skip aja. Bye Shadow Shaman. Oke, wow. Wait, what? Okay, so ini Venomancer. Ini looks-nya kayak totally look like a giant slime. Wow, okay. Ini bentuknya, oh my god, ugly banget sih. Cuman keren gitu loh. Di sini ada arrow, ada sword, ada shield, dan ini kayak abis-abis perang gitu ya. Lalu ini ada, okay, wow. Well, I will skip it. Bye Veno. Gyrocopter. Okay, ini konsepnya kayak di Jumanji gitu kali ya.
Well, menurut gue ini lumayan keren, but I don't know guys. Gue suka sih sama headnya Gyro, cuman yang lainnya, I don't really like it, so I will skip it. Let's Rock, oke, okay, wow. Oke, okay, ini Last Rocknya lumayan keren nih. Gua suka headnya, terus armornya juga. Wow, ini konsepnya jamur-jamur gitu ya. Untuk weaponnya ini kayak bunga gitu, mungkin konsepnya. And yeah, mood gua sih ini biasa aja. Ini keren, cuman ya biasa aja. Kurang wah mood gua. Senta. Oh, oke. Okay. Oke, okay, untuk Senta, ini setnya juga oke. Okay. Ini mirip banget sama kolektor yang Magnus. Ini gua tunjukin sebelah kolektor Magnus. Wah, ini mirip banget sih sama kolektor cage-nya Magnus. Parah, ini back-nya juga kan bisa lihat. Gila sih. Ini mah totally konsep yang sama, cuman beda hero doang, guys. Right? Jadi gua skip aja. No. Weaver. Oh, is that a bumblebee? Ini konsepnya mirip banget kayak Bumblebee, kayak lebah gitu, dan mungkin kalau di Transformer kalian juga tahu. Wow, oke, okay. ini lucu sih. Ini lucu sih. Ini konsepnya kayak jadi anak lebah gitu. Dan ya, yeah, gue kira sih gue lumayan suka ya, oke. Okay. Thumbs up. Enigma. Well, I don't think this one is good. Gak ada edolon-edolonnya juga, dan gue skip. Oh, Lina. Hello, Lina. Ini cape-nya keren sih. Cape-nya keren banget, kayak mekar gitu kan bisa lihat di previewnya. Cuman ya untuk head dan armornya gue kurang suka. Jadi no. DP That Prophet. Oke, okay, wow. Ini untuk set ini. Oh, ini juga ada bednya. Wow, wah ini keren sih. Gue suka banget sama ini guys. Ini untuk lawar-lawarnya ini cakep banget. But no. Ember Spirit. Wait, what? Perasaan gue aja atau gue pernah lihat set ini ya. Untuk set yang ini, Ember Spirit udah banyak set kolektor. Please jangan keluarin lagi kolektor ini dong. So skip. CK. Oh wait, what is this? Ini palanya mana anjir? Gue kira buntung palanya guys. Ternyata ini kepalanya guys. Wow, okay, wow, what the hell. Okay, so untuk CK, no. Fang of Full Spirit, wah ini keren sih palanya. Untuk armornya juga, ini cakep sih, gue suka. Untuk sayapnya, feathernya juga ini tajam-tajam banget. Tapi kemarin Fangnya udah ngeluarin set kolektor. Dan I guess gue gak mau kolektor Fangnya keluar lagi tahun ini, karena biar gak double. Jadi gue kasih kesempatan untuk hero-hero yang lain aja. So I will skip it. Chen. Gila, ini mode-nya keren banget guys. Kalian bisa di preview. Wow. Wow. Sheesh. Ini kayak king kerajaan-kerajaan gitu kali ya. Gue lumayan suka nih sama Mon-nya, dan Chen lama banget gak keluarin kolektor. Gue pengen Mon-nya sih, walaupun I'm not a Chen player. Tapi gue apresiasi ini, Mon-nya keren banget. Next ada Bat Rider. Is that a Griffin? Ini it's not a Bat Rider, it's a Griffin Rider. It's supposed to be a Griffin Rider. Oh my god, ini keren sih Mon-nya. Oh, udah mulai kreatif ya zaman sekarang. Untuk Bat Rider sendiri, ini main hero-nya, wah kayak Jin Aladdin gitu ya. Dibikin blue gitu. Dan oke, okay, gue lumayan suka armornya. It's totally cool, lovely, I like it. Next ada Chen lagi, but this one is ugly. It's ugly for me, so I will skip it. Next assassin. No. Chen. Wow. It's totally a wow. Wah gila, ini keren banget guys. Gue speechless gue liat saat ini. Ini keren banget, parah. Ini parah keren banget. Kalian bisa lihat ini Mon-nya di crocodile gitu. Even headnya dari Chen itu juga pakai crocodile. Armornya, konsep-konsepnya kayak Sphinx dari Egypt, dari Mesir-Mesir gitu. Wow, ini keren banget sih. Ada timbangan, ada shield. Wow, lovely. I love this set so much. CK, wow. Is that Lubu? Guys, look at this Chaos Knight. Ini keren banget sih. Please guys, please foot this Chaos Knight. Finally, Chaos Knight is a person guys. Akhirnya berbentuk kayak manusia gitu gak sih. Dulu kan bentukan biasanya kok Chaos Knight itu bentuknya gak jelas ya. Kayak kesatria tapi like a mess. Kayak berantakan aja gitu. But this one is totally perfect. Gue suka banget sama ini. Please vote this one guys. Thanks for the creators, Kirashima. Lovely.
Right, next ada Lion. Okay, ini kayak konsepnya di Beauty and the Beast, maybe. Dan I don't think I like this one karena ini berantakan banget nih setnya nih. Ya, yeah, jadi konsepnya kayak berantakan gitu, kurang detailnya kurang, so no. Timber Saw. What? Dia konsepnya kayak mau menyamar gitu ya. Jadi kayak militer yang lagi sedang menyamar. No. Phantom Lancer. Oh yes please. Wow. Yes please. Come on guys. Ini keren banget palanya. First thing first yang gue notice, ini kepalanya keren banget. Untuk armornya juga cakep sih menurut gue. Ini armornya cakep banget, full half body gitu. Dan sepatunya sampai bawah dia pakai boots juga. Oh oke, okay. Wow that's cool. Untuk weaponnya juga cakep sih nih, gue suka. Lalu untuk bagnya, ini dia kayak buat timbangan gitu. Mungkin kalau misalkan diganti sama apa gitu, sama jubah gitu, keren kali ya. Gue gak paham kenapa konsepnya timbangan. Tapi beneran deh, coba dibikin kayak jubah gitu, itu masih bakal keren banget. Overall gue suka, cuman kurangannya di sini doang, di bagian backnya. Alright, thumbs up. Abaddon. Wow, okay. Jesus. Abaddon, told you man. Abaddon selalu ngeluarin set yang keren-keren guys. It's totally cool. Oh my god. Abaddon, gue suka banget sih, apalagi sama armornya, sword-nya cakep, helmet-nya juga cakep, ini tanduknya, oh wow, the purple, konsep tanduk-tanduk purple gini cakep sih menurut gue. Gue suka, cuman ini agak, jadi kayak agak lebar gitu ya, kayak bontot gitu sih jadinya. Oke, okay. Nice, good job. Arc Warden, what? A rugby player? Ini kayak pemain rugby tuh gak sih pakai helm gini? I don't get it. Oke, okay, ini kayak time travel mungkin konsepnya. Tapi gue gak suka banget sama helmetnya, parah. No, Broodmother. What is this? What is this? Ini kayak, wow, oke, okay, ini minimalis banget. Tone warnanya juga minimalis. Cuma satu, dua warna aja. Merah dan black, maroon maybe, I don't know. Dan untuk anak-anakannya juga sama. Ini annoying banget sih, no. Huskar. Oh, untuk Huskar ini helmetnya lumayan keren. But, okay. Keren, keren. Cuman gue gak tau suka. Okay, skip. Gunka. Wow, that's face is quite creepy. Ini lumayan serem sih mukanya. Dan untuk armornya, ya oke, okay. Mostly armor Kunka kayak gini. Weaponnya keren sih, wah oke, okay. Weaponnya cakep, gue suka. Cuman ya, no. Darkseer, oke, okay. Darkseer. I don't think I like this one, so I will skip it. Legion Commander, ini keren sih, feminim banget di sini. Legion Commandernya, rambutnya panjang, but I think ini kalau misalkan digabungin sama Arcana, ini bakal cakep banget sih. Ini armornya tuh kayak full, padat, dan detailnya juga oke, okay. Nggak lebay menurut gue. Ini konsepnya kayak konsep-konsep Monster Hunter juga. Jadi, I think I would like to thumbs up NP. Oh, no. Gue nggak suka NP yang ini. Untuk anak-anakannya, oh, hello. Gila, ini cute banget sih. Ini anak-anakannya cute banget, cuman kenapa setnya begini coy? Ya Allah. No, thanks. Next ada Draw Ranger. Oke, okay, untuk set Draw Ranger ini gak terlalu rame, gak terlalu banyak variasinya. Minimalis banget. Dan I don't think I like it, so I will skip it, no. Centaur Warrunner. Oke, okay, ini konsepnya full armor ya. It's totally full dari atas sampai bawah. Ini semua tertutup sentanya, tapi masknya kenapa gini ya? Ini kayak kurang sangar gitu. Terusnya di bagian matanya nih, kayak sayu gitu matanya. Axe-nya juga no. I will skip it. Underlord. Wow. Ini warna merahnya lumayan mencolok di mata nih. Oke, okay, wow. Underlord. Gue lumayan suka konsepnya nih. Konsepnya tuh kayak Asian Underlord. Well, ini lumayan keren sih. Gue lumayan suka. Mungkin nanti kalau dikasih permak ambience-ambience bakal lebih keren. Alright, good. Dead Prophet. Oke, okay, untuk DP lagi, White Magician. I don't think I would like to vote Dead Prophet yang saat ini untuk di Collector's tahun ini. No. Klings. Oke, okay. Ini kayak suku-sukuan lagi ya konsepnya.
Dia full armor, palanya sampai ketutup gitu. Cuman cling kemarin juga di battle pass kemarin kita dapat kayak set cling yang cakep dan itu hitungannya free gak sih? So, gue gak mau cling ini muncul di collectors. Kunkka, okay, another Kunkka. Tapi ini konsepnya kayak Viking. Ya, ini lebih ke Viking sih. Dan, gue rasa kurang sih Kunkka yang ini. Keren, cuman don't really like it, so I will skip it. Chaos Knight again. Wow, untuk Chaos Knight yang ini, no guys. Karena apa ya? Ini keren sih. Ini totally keren. Dari helmet, armor, lalu backnya, bahkan dia ada flag juga di sini. Dan mountnya ini lebih slim. Gue jatuh cinta banget sama set Chaos Knight yang tadi guys. Please vote Chaos Knight yang tadi ya. Gue skip yang ini. This is, oh my god, what is this? Ini kayak pirates. Teaches gitu kali ya. Konsepnya kayak bajak laut gitu. Oke, dia naik ship. Wow, ini ada Piranha yang Kunkka guys. Gue gak mau. Nanti kalau misalkan gue vote ini dan Teaches menang, bakal banyak player Teaches. So gue skip. Leech. Oke, for Leech, I don't know. Gue, ini keren sih backnya. Backnya cakep banget. Cuma untuk depan, bagian depannya, I don't really like it. No. Untuk DP yang ini, oh my god. Untuk DP yang ini lumayan creepy. Oh, ada anaconda juga coy. No. Visage, wow. Oke, tapi ini saat ini kayak mirip sama set Visage yang udah rilis gitu. Jadi I don't think I like to vote this. Untuk familiarnya juga, oh ya kayak peti mati gitu ya. Still no. Oke, untuk next ada Bane. Kayak voodoo gitu ya konsepnya. Konsep-konsep voodoo gitu. Dia bawa boneka voodoo di sini. Dan ini ada scissor, ada gunting. No. Phantom Assassin again. Okay. Ini rambutnya, ini keren banget sih. Gue cinta banget sama helmetnya. Topengnya keren, rambutnya ini udah kayak Kevin Carl LC. Tapi ini untuk armor ke bawah ini kurang sih mood gue. Kurang banget. Weapon ini daggernya juga no. Untuk Earth Spirit, ini Earth Spiritnya totally full armor ya. Weaponnya lucu sih. Weaponnya pakai tangan gitu. Ini mirip banget kayak tangannya Athenas. Dan untuk armornya ini okay, mood gue. Untuk backnya alright. Dan overall no. Next ada Pengo. Oh my god, ini Pengonya mirip banget coy sama yang kolektor kemarin. Dan no. Witch Doctor. Wow. Wait, what? Ini lucu banget. Oke, okay. 31st. Ini palanya lucu banget. Lucu banget, monkey banget. Mungkin kalau dikasihin immortal yang monkey juga lucu ya. Lalu untuk handnya, ini handnya kayak goib gitu gak sih? Gue liatnya kayak tangan goib gitu loh. Karena kan harusnya tangannya kayak gini ya. Terus tangannya putus, ini kayak jadi tangan hantu gitu. It's cute, this one is cute. Lalu untuk ultimate skillnya, oh my god, no. Ini lucu banget nih, parah sih. Gua mau vote untuk ini doang. Next, Ogre. Alright, konsepnya pirate. Ogre gak terlalu banyak punya set sih. Gua pengen, cuman ini tapi setnya ini kurang buat gua. No. Nature's Prophet. No. Alchemist. Wait, ini kok kayak Meepo kolektor kemarin ya? Paling mirip banget nih kayak gini nih. Mungkin kreatornya sama kali ya. No. Clockwork. Okay. Full armor. Minimalist. Cocknya juga no. Wow. Gila, ini Gyro konsepnya baru banget. Dan wow, kayak bulat gini coy. Baling-balingnya juga, look at this. Oh my god, ini keren banget. Ini keren banget. Dan ini rudalnya guys. Wow, ini is that a monster? Iya coy, ini kayak ada monster gitu coy dalam barrelnya. Wow, okay. This one is cool. Lovely. Warlock. Oh my god, no. Kenapa nih? Standar banget buat gua. Dan kita lihat Grievel. Mega Grievel guys. This one is a mega Grievel. Ini keren banget. Cuman ya, walaupun bentuknya kurang buat gua, tapi ini konsepnya udah keren sih. Wow. But still no. Winter Wyvern. Oh my god, bagusan kolektor kemarin. No. Rubik. Wow, okay. Wow, this one is cool. I'm quite love it. Ini keren banget konsep palanya, kotak gini. Terus weaponnya sih juga lucu banget ini. Dan untuk backnya, ini ada kayak mainan-mainan gitu ya. Jadi harus diputar dulu biar bisa gerak. Dan ini di bawah ada perangkat tikus gak sih nih? Ya, I think ini perangkat tikus. Tuh, lucu banget. So,
keren sih, tapi not this time. Sorry Rubik. Next ada Huskar. Wow, ini gue suka palanya coy. I thought it's a lichen. Gue kira ini lichen anjir. Sumpah mirip banget. Overall untuk yang lainnya juga kurang. Kenapa sih kayak palanya doang yang bagus, tapi yang lainnya kayak kurang gitu. Okay, no, don't breathe. Yes please. Jadi ini set pertama Dawnbreaker guys. Please vote thumbs up on this Dawnbreaker set. Nah, Dawnbreaker masih belum punya set ya. Jadi kayak masih original aja. Chipmunk aja udah punya set dari Battle Pass. Ayo kita vote untuk Dawnbreaker, oke? Okay? Next ada DP lagi dan I think this one is no. Ini kayak konsepnya night gitu ya. Dan yeah, no. Alchemist again. Untuk Alchemist yang ini I don't think I like it, so I will skip it. Next ada Timbersaw. Ini juga standar menurut gua. Kurang ada yang spesialnya. Legion Commander. Ini lumayan keren sih. Masknya gua lumayan suka, tapi kurang gitu loh. No. Brewmaster. Wow. Okay, ini konsepnya keren banget. Gua suka banget sama helmetnya. It's totally cool. Kayak bener-bener knight dari kerajaan-kerajaan gitu. Terus ini dia bawain, is that a pony? Wow, okay. Lalu untuk bagnya ini cakep dan whip-nya juga okay. And no, kayak terlalu polos dan terlalu simple. Sorry Brewmaster. Spirit Breaker. Okay, ini Spirit Breaker-nya yang bikin menarik perhatian gue ini tanduknya guys. Kalian lihat ini tanduknya unik banget. Ini kayak tanduk kartun gitu kali ya. Garis-garis pinggirnya tuh warna biru gitu loh, yang harusnya warna hitam. Okay, no. Root Mother. Ini ugly banget sih. No. Wow, Clock Agumon. No way. Oh my god, ini mirip banget sama Agumon guys. Oh my god, yes please. Oh my god, yes please. Ini clocknya cute banget. Please guys, vote this clockwork. Oh ya, lucu banget guys. Ini kayak Gundam tau gak sih? Kayak Agumon, tapi konsepnya Gundam gitu. No, ini kayak apa ya? Kayak Bidaman guys. Kurang kasih kelereng aja di tengah-tengahnya nih. Wow. Alright, lovely. Good job. Oh my god, I know this set. Ini set ini pernah muncul. Entah gue liat di workshop. Ini keren banget, ini cute banget. Gue suka ini Ogrema Jai-nya. It looks like totally a Jakiro. Ini cosplay pakai kostum Jakiro guys. Ogre pakai cosplay Jakiro. Sama-sama kepalanya ada dua. Oh my god, yes please. Vote this one guys. Please give you thumbs up. Next axe. Wow, ini aksinya mirip banget ya. Konsepnya kayak Grimstroke gitu. Dan hairnya keren banget. But aks sudah punya banyak set yang keren-keren. Jadi skip dulu ya aks ya. Baru juga diomongin muncul Grimstroke ya. Oke, untuk Grimstroke yang ini no, Grimstroke udah punya kolektornya kemarin. Jadi gantian ya, kasih hero yang lain dulu. Rubik again. Okay, ini Rubiknya lucu. Konsepnya kayak ketua marching band gitu. Dia ini konsepnya juga sama. Dia pakai kunci. But no thanks. Wow, Lycan. Sheesh, wow. Okay, ini keren banget. Gue suka banget konsep rambutnya. Armornya juga cakep dan weaponnya juga okay banget. Okay, gue lumayan tertarik untuk wolfnya. Wow, is that a bulldog? Wait, what? Wow. Oke, okay, ini keren banget ini konsep segalanya berubah. Lalu untuk anaknya, oke, okay. Ini biasa ya sih. Tapi ini lucu sih, ini lucu banget ini sama hero-nya. Alright, thumbs up for ya. Next, ini ada Brewmaster again. Dan I don't think I like this one. Keren sih, rame dan full armor, tapi no. Lina. Oke, okay, Lina. Oke, okay, Linanya ini biasa aja. So no. Deep. Oh my god. Look at this guys. Wow, ini helmetnya keren banget. Armornya juga full body. Wow, ini gua terpesona sama kepalanya nih. Oke, okay, ini konsepnya kayak dragon gitu ya. Lalu untuk oh my god, summon-nya dragon dan ini keren banget guys. Thumbs up. Razor. Ya, Razor baru aja ngeluarin set. Tapi ini keren sih setnya. Tapi keren yang kemarin. So, no more Razor set, oke. Okay? Enough. Doom. Oh my god, guys. Doom udah terlalu banyak setnya. Please jangan Doom lagi dong. Please. No more Doom. Gyro. Wow. Oke, okay, first thing first, ini palanya konsepnya kayak penyelam gitu. Ini bore ini mirip banget kayak kolektor yang sebelumnya tuh. I don't think I like this one. No.
Next ada Leech. Oh my god, ini setnya standar banget. Skip. Pango again. Okay. Wow, yang ini keren-keren nih. Pas dia pakai topi tapi ya. Pas dia pakai topi keren, dia kayak bawa gelas wine, ada lipstick. Okay. But Pango yang ini keren, lucu banget ekornya. Cuman ya Pango udah banyak kolektornya. Jadi no. Klings. Oh my god, I thought it's a husker, but it's not. Okay, untuk Kling ini no. Karena udah Kling udah punya set yang bagus. Tide Hunter. Wow. Ini konsepnya Tide Hunter kayak warrior gitu ya. Di sini dia pakai weapon dan shield. Ini keren banget walaupun detailnya masih kurang mood gua. Bagian backnya ini juga kayak octopus gitu. I don't know. But overall ini keren sih, cuman no. Not this time. Enchantress. Oh my god. Okay, ini keren enchantressnya tapi no. Naga Siren ini lumayan keren sih. Ini konsepnya bener-bener juga Naga Siren banget. Tapi gue kurang suka. Misalkan kepalanya dikasih mask, topeng gitu mungkin lebih cakep. Tapi no. Klings again. Alright. Ini keren sih Klingsnya. Ini keren. Dia bawa pakai peti juga. Tapi masih kerenan mood gue set yang kemarin, yang versi black and gold. So no. SF. What? Oke, okay, ini bentuknya unik banget. Ini kayak bukan SF, malah buat gue rame banget. Tapi lucu banget gak sih bentuknya di preview, kayak badut tuh gak sih? Alright, so no. Sorry guys. Alchemist, astronaut konsepnya coy. Oh my god, look at this. Ini lucu sih. Dan untuk weaponnya, wait. Weaponnya gimana nih bentuknya nih? Oh my god. A Buzz Lightyear. Ini ngingetin gue sama Buzz Lightyear banget guys, setnya guys. Keren sih, tapi not this time. Grimstroke, again. Wah, tapi ini, oh my god. Gue suka banget sama headnya, tapi immortalnya juga cakep sih. Dan, no. Zeus, wah ya Allah. Zeusnya kayak polos banget coy. Of course, it's a no. Oh my god. Drow Ranger, beautiful. Gue suka banget sama headnya. Ada samurai juga. Tangannya bertato dan bow-nya juga simple, minimalis banget. Ini hair-nya juga keren banget. Oh my god, ini cantik banget Drow Ranger guys. Wow, I'm so in love with this Drow Ranger. Please, thumbs up guys untuk Drow Ranger ini. Ini harus banget muncul di kolektor, oke? Kombinasiin sama arkananya cakep kali ya. Will see lah. Alright, thumbs up. Ancient Apparition. No. Wait, what? Ini badannya kenapa jadi gembok gitu, coy? Aduh, aneh banget. No, of course no. Sniper. Okay, untuk sniper yang ini no. Keren sih, tapi no. Wow, Mars. Gila, ini Mars pakai armor gini kelihatan sangar banget. Ini keren banget sih. Walaupun ada sayap-sayapan gini, kecil banget sih sayapnya. Tapi Mars sudah punya kolektor gak sih? Dan armornya yang Dartet juga keren. Jadi no. Invoker, wow, it's been a long time. Tapi ya no. Gue udah punya personanya dan gue gak butuh set Invoker lagi. Next ada Shadow Shaman. Oke, okay, ini palanya lucu. Gak terlalu bagus sih, B aja. Lalu untuk wardnya, oke, okay, no. Axe, untuk Axe, oke, okay. No. Dark Willow, ini lucu banget nih masknya. Tapi overall sisanya ya standar sih menurut gue. No. Leech, oh my god. Look at this leech guys, ini keren banget leechnya. Gue suka banget untuk helmetnya, armornya, dan backnya, ini cakep sih. Alright, good job. Oh my god. Ini Chaos Knight-nya cakep banget sih. Ini cakep kedua setelah setnya Lugu tadi. Wow, lovely, like it, nice. Viper, konsepnya lebih ke bone dragon, but yeah, I don't really like it, no. Lina, okay, untuk Lina yang ini juga standar banget, no. Next Stalker, wait. Kenapa kolektor ini kayak nuker-nuker gitu ya? Gue liat Next Stalker kayak gini tuh kayak Monkey King tuh gak sih lo? Kayak Next Stalker sama Monkey King kawin jadinya begini nih anaknya nih. Oh my god. Alright. Keren sih tapi no. Let's Rock. Wow.
gila, ini palanya heboh banget. Udah kayak emperor gitu konsepnya. Oh, konsepnya kayak griffin gitu ya. Masih ada sayap-sayapnya juga, but no. Tuskar, alright. Wow, ini full armor. Terus helmetnya ini kepalanya kayak samurai-samurai gitu. Tapi ini konsepnya masih lautan ya. Dia bawa tracer, ada crab-nya, cute banget. Tapi ya, no. Ember Spirit, oke, okay, enough for Ember Spirit. Terlalu banyak kolektor Ember Spirit di beberapa tahun kemarin. So, no. Lifestealer, it's been a long time. Lifestealer gak ada ngeluarin set lagi. Dan, I don't think I like this one. Karena pakai Immortal aja udah hampir complete deh semuanya. Jadi, no. Crystal Maiden, oke, okay, wow. Dia pakai mask, topinya ada hole-nya. Lalu ini dia pakai, wait, what? Ini tongkat di Harry Potter guys. Alright, ini konsepnya kayak winter banget. Tapi no. Dark Willow, oke, okay, yang ini konsepnya kayak Queen Bee gitu kali ya. But no. Oke, okay, Brewmaster. No. Dark Willow again. Oke, okay, ini yang lebih tomboy konsepnya. Dan armornya keren sih armornya. Tapi ya terlalu biasa mod gua, kurang wah gitu. I don't know. Skip. Oh my god, this one is cute. Clone, clockwork. Banyak banget ini variasinya. Ada balloon, ada alat musik juga. Dan ini, oh my god. Untuk clocknya, untuk cocknya juga. What is this? Oh, gue kebalik, gue kira ini matanya anjir. Tanya depan. Oke, okay. Nice job, but no. Disruptor, oke, okay. Ini keren sih mountnya. Robot banget, tapi ya no. Luna, oh wow. Ini keren sih Lunanya, ini keren banget Lunanya. Cuman udah kemarin habis ngeluarin set ya. Oh, gue suka banget sama yang ini, tapi oke lah gue thumbs up aja. Bristleback, oh my god. This one, oh my god, this one is the last one. Gue hampir lupa, anjir udah mau habis. Oke, okay, untuk Bristleback yang ini keren sih, cuman no. Of course it's a no. Oke, okay, barusan kita udah nge-review 116 calon Aghanim's 2021 Collector's Cache. Gimana menurut kalian? Kalian suka set yang mana? Kalian bisa drop komentar kalian di bawah, kasih menit videonya biar gua tahu kalian suka set yang mana. Semoga Aghanim's 2021 Collector's Cache-nya cepat rilis ya, biar nanti kita bisa have fun dan gacha bareng. Well, gua kira segitu aja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.